lagi sama saya Sony Blackat. Sekarang saya mau liput senapan PCB pesanan dari Pak Sarijo Kepulauan Riau. Ini senapannya sudah di lain ya. Kita diganti model grafiran yang terbaru dari RM64 menjadi ini. Grafiran ini tadi tulisan dari mereknya Spartan. Ini merek terbaru dari grafirannya. Tapi kalau semua spesifikasi dari senapan ini sama, mekanismenya sama, pengerjaan juga semua sama. Cuman kita ganti model merek yang terbaru. Nah, sini laras baja panjang 60 cm, jalur 12, jalur 13, kita memakai peredam BSA, kita udah tes di tes senapan ini, udah kita tes kalian sama TW, udah di setelkan. Jadi tinggal di sana, tinggal di robah sedikit, karena biasanya kalau dilepas bisa ada perubahan sedikit ya. Dan untuk cincin tanda tadi getar ini sudah pasang, dan pengisian juga udah terpasang di sini. Ini pengisian untuk mikro, untuk pengisian mikro atau mini cooper sebelumnya tabung memakai dural ada 32, dan ini ris untuk pelindungan tabung sudah terpasang. Model adaptor single switch, tarikan model single cooper ya, tarikan switch ini. Adaptor single switch bisa memakai magazin air arm yang isi 10, dia 28 magazin seperti ini ya. Nah, sistemnya kayak gini, seperti kalau pengerjaan dari air arm itu kita bisa pakainya kayak gini. Ini pasti kosong ya, magazinnya pasti masukin kayak gini. Ini yang ada bautnya, ini menempel ke sini biar terpetan juga goyang. Nah, seperti ini. Kalau magazin ini kan kosong, kosong bisa gini, dia mutar ke magazinnya ya. Seperti ini. Nah, kalau kosong nggak apa-apa. Kalau isi magazin jangan dipokok terus. Posisi masuk mimis itu akan berputar di sini. Jadi susah untuk mengeluarkan magazin mimisnya. Ini kan keadaan kosong, jadi nggak apa-apa, kita diputar-putar saja. Kompor model lipat, ya, seperti ini. Sebenarnya kalau lipat ini kan mudah sekali untuk dibawa kemana, terlalu panjang atau terlalu besar kemana juga nggak mau gimana kan pendek gitu. Jadi lipat, nah seperti ini. Kalau model cancel kan saya belah sini, ini fungsinya untuk tidak jadi menembak buruan atau apa gitu, kita bisa cancel seperti ini ya. Tahan cancel pokam tanpa memicu lepas perlahan cancel pokamnya ini, aman tidak jadi menembak. Apabila mimis sudah masuk satu, kita otomatis harus tarik dari sini cancel pokam belakang itu baru bisa nembak. Kalau dikongkang lagi posisi udah pakai magazine itu biasanya masuk dua kali, jadi disarankan cancel pokam aja dari sini kalau udah matang ya. Kalau mimis sudah masuk satu, ini nggak perlu dikongkang dari sebelah kanan, sini aja tarik cancel pokam. Tele kita memakai tele Basnel 9x7. Ini untuk saran tepat tadi udah pas, udah pos di barrel ya. Dan ini set trigger dan kunci kalau udah terpasang. Kalau ke kanan kita tuh mengunci, kalau ke kiri tidak mengunci karena tidak ada di sini ya. Dan untuk rel atas udah terpasang dengan teleskop ya, semua terpasang. Kita memakai darah cipu yang ada untuk cara pemesanan seperti biasa via telepon atau LG responnya. Untuk tahu tentang senapan yang terbaru ikuti terus dari YouTube saya di Playtime aja. Dan untuk senapan ini saya bandrol senapannya tak jauh kita kita semua termagazin bapaknya ya. Dan mungkin cukup sekian dari saya untuk senapan ini, dan terima kasih juga untuk Pak Sarijo dari Kepulauan Riau. Salam satu laras dari saya, Sony Blackeye.